dah jumpa rumah ikan Tok Akif. Macam kecil sangat kami. Okey je. Tak ada pokok je. Ini lain. Yang ni ada pokok dalam ni. Comel ni. Harga pun affordable. RM4.25 je. Kalau macam dalam mangkuk yang kita nak tu tak ada eh? Aki nak ke? Nak. Ada kaca je. Jangan cari yang lain dulu. Dia cari bola lagi. Jom cari bola je. Dia cari bola dengan mama je. Mana bola ni? Mana? So kat sini tempat-tempat apa? Pets lah. Obi, kita boleh beli ni juga. Yang kecil dia lagi cantik kan? Ni. This one. Ni untuk kita punya cactus kan? Ya. Cantik ke Zain nak yang putih? Macam putih tapi warna-warna pun cantik juga. Nak mainan. Okey, jom cari mainan dulu. Kita cari mainan untuk Akif. Okey, pegang tangan mama boleh? Dah mana mana ni satu. Beli lah tu. Satu berapa yang? Oh, okey. So, sini macam banyak pilihan kan? Jadi. Okey, kalau mesti dah awal kat Taiping ni, Taiping Aeon ni. Tu memang banyak pilihan lah kalau sesiapa pet owners boleh datang. Ini lebih dekat anjir. Kat sini pun ada pasu-pasu. Pasu-pasu. Jom. Okey, sini lah sayang. Sini sayang. Okay, sekarang kita masuk syurga mainan untuk budak kecil ni. Jom tengok dia nak beli mainan apa yang dia suka. Sebabnya Miss Ida Awai ni memang tempat kesukaan dia. Sebab mainan pun affordable kat sini. So kalau nak beli apa-apa hadiah ke untuk Akif, kalau dia dah achieve something, boleh datang sini untuk dia pilih mainan. Tapi selalu dia pilih mainan yang sama je lah, macam ball lah. And then dia suka potong-potong buah. Dekat sini pun banyak lah ni tok ni. Banyak potong-potong buah kat sini. Yang ni dah ada. Yang ni dah ada. Yang ini dah ada. Tapi kita orang campur sekali lah. Yang ni pun dah ada. Sudah banyak dah ada. Tapi kat sini best sebab semua mainan dia semua full stock. Ha, kalau pergi mesin dakwah lain kadang-kadang tak ada stock lah. Tak ada apalah. So memang best kalau pergi tempat yang memang banyak stok. Okay, kat sini pula syurga mainan untuk mak-mak. Tengok ada kuali-kuali. Sebenarnya tengah cari satu kuali kecil yang comel. Tapi itulah. Tak jumpa, tak tahu macam mana orang cari. Diorang kata kat Mr. DIY. Dia macam kecil je, comel je. Tapi yang ada sekarang yang ni lah. Tapi still banyak stok. Still banyak. Dekat sini. Oh, okey. Ini memang sangat digemari. Ni cawai ni. Dah beli dah hari ke satu. Comel tak? RM2.07 je. Rasa nak minta kan saya beli lagi. Sebab kalau buat kopi ke, buat dalgona kopi, buat latte, memang cantik lah. Dia boleh nampak layer kan. So dia nampak vintage sangat. Oh, ini pula kalau nak makan aiskrim. So harga dia pun affordable. Harga dia nampak RM1.09 sahaja untuk cawar, untuk comel macam ni. Sini ada cawar-cawar macam ni dah ada dekat rumah. Saiz dia kecil sikit daripada ni. Tapi beli kat My Day. RM6.05 je. Sangat murah kat sana. So dia mangkuk-mangkuk macam ni. Cantik lah. Nak kena minta kat Zaim untuk beli ni. Haa, ni. Ni kalau buat jus ke apa kan. Sorry. Sekejap. Kalau buat jus. Cantik.
Yang ni macam dekat rumah mak-mak kita kan. Ada macam ni. Design lama. Tapi sekarang dah timbul balik. Wow. Mungkin akan beli ni. Satu lagi. Okay, tambah lagi stok yang ada. Sebab ada satu je kat rumah. And then akan beli ni dua kot. Untuk makan aiskrim. Ataupun yogurt ke. Apa-apa ke. Sangat cantik. Mangkuk ni tak lagi lah kot. Okay, nanti kita ajak Zain pula datang sini. Kita jalan-jalan dulu. Tengok apa lagi yang best. Oh, macam tertarik dengan teko macam ni. Nampak macam sedap kan nak minum air tu. And dia ada yang kecil. RM9.9 je. Memang habis duit lah datang sini ni. Oh, we have here airtight glass jar. RM10. Okay, so nak ambil ni satu. And then ambil ni dua. Okay, yang kat sini pula part botol-botol. Tengok ada banyak botol. Sini macam paper plates. Botol. Semua banyak sangat and comel-comel. Tapi nak beli nak letak mana kan? Berapa banyak botol yang akan digunakan? Okay. So ni botol untuk orang dewasa lah. So kat belakang ni ada macam cleaning tools. Macam mop. Belakang sana lagi tu ada baldi. And then yang dekat sini semua bekas-bekas. Okay, cawan ni ada kat rumah. Beli dengan Kak Nur hari tu. Oh, we also have cawan yang kaca macam ni. Pun dah ada kat rumah. Ya sayang. Jom kita check ball. Okay, so tengok ni. Dia punya apa? Botol sangat comel. Aesthetic pleasing. Okay, jom. Aki jalan dululah. Aki tunjuk kat mama. So, ni botol bekas-bekas plastik. So, we also have here macam tupperware. Yang boleh guna untuk buat bekal. Aki sayang, pegang tangan boleh? Jom. Kita cari ball. Mama rasa tak ada ball lah kat sini. Mana ball Akif? So kat sini pula ada macam apa? Bag. Tengok. So much bag. Kat sini best. Stok dia banyak. And Zaim. Okay, so Akif minta ball. Okay, so kat sini stok ball ada yang ni je. Yang ni kecil sikit. Okay. And ini besar. So sebab Aki suka warna purple, kita akan tengok warna purple. Jom kita check harga dulu sayang. Kita check harga dulu. Jom. Dengan tangan mama. Tak ada. Okay. Oh. Tengok kalau datang sini memang akan sentiasa. Ini apa ni? Ini Lego. Okay, there we go. Yang tu lori. Jom, kita pergi tengok ball. Memang senang sangat di apa? Yelah, banyak mainan kan nak tengok. Baby. Okay, jom. Kita cari Abah. Jom, pegang tangan Mama. Akif, pegang tangan Mama sayang. Nanti jatuh. Pegang tangan. Tengok ni, pegang tangan. Berapa? Jom. Serius? Akif. Zaim, Maya nak tunjuk. Perbarang kita beli. Okay, tunjuk kat sini. Okay, so kita beli ball. Kita juga beli. Apa ni? Toilet cover. Yang ni opah minta untuk tandas dalam bilik. Kita beli rumah fish. Warna purple. Warna pink.
So ada dua pokok kat situ, comel. Kita juga beli yang tadi tu, batu warna-warni. Okay. And ni, ni Wani nak beli gelas, walaupun dah ada kat rumah. Okay, so kita juga ada cawan untuk ice cream. Ini kita beli dua. Okay, everything must have a pan. Okay, so kita buat, kita beli dua-dua. Ini dah ada. Okay, jom. So kita sekarang dekat bahagian stationery. Bahagian stationery, tengok ada banyak kertas-kertas warna. Sellotape for life. So ada buku-buku nota. So kalau nak back to school, memang datang sini boleh beli barang. Tak payah pergi Maidin dah. Tengok ni. Buku nota seluas-luasnya. Satu rak ni penuh buku nota. And semuanya comel-comel. Pilih je. Ada yang tebal, ada yang nipis. Gum. And Aki pun suka stationery juga. Tengok. Dia tengok apa tu pun tak tahulah. Cupcake. Tengok, comel ni sayang. Ini macam pemadam rasanya. Tengok ni. Semua stationery yang comel-comel. Dulu waktu zaman sekolah tak ada benda-benda ni. Pergi Maidin je beli. Tu pun tak ada yang secomel-comel ni. Itulah budak sekarang sangat beruntung. Tengok. Pencil colour, kita ada highlighter. Ni pen yang warna-warni ni. Mama, kalau buat nota comel-comel. Akif, dia suka melukis, so dia nak beli pensel untuk lukis. Tengok ada yang okey ke? Pensel lukis Akif pun dah nak habis. This one for RM50. Kita habiskanlah dulu apa yang ada, Akif. Okey? Okey, okay, dah habis shopping. Jom kita bayar. Tengok Akif. Oh, ni spray. Kita boleh spray kan? So, dia akan jadi yung benda tu bertukar warna. This one. Harga dia pun affordable juga. RM5.57 sahaja. Kat KL, Abi? Nak beli sekarang? Ke nak try warna putih? Nak beli warna putih? Nantilah. Sekarang tengah beratur untuk bayar. Tapi balon tu tak boleh ambil. Okay, sekarang tengah berhenti rehat. Kita just nak minum-minum sikit-sikit je. And Wani beli Auntie Anne's. Okay, so ni chocolate and chocolate eclair stick, tak salah. Ini memang makanan kegemaran lah. Kalau pergi Auntie Anne's, memang selesa beli yang ni. Ataupun beli yang parmesan. Parmesan apa tau, tak ingat nama. And then Aki pula makan benda ni, three cheese yang chocolate punya. Tengok tu, lapar budak tu. Dia memang suka sangat lah benda-benda coklat ni. Ikut mama dia, suka benda coklat. Sedap ke, Aki? Sedap tak? Sedap. Hello, hai. Mari sini mama buat. Boleh ke tangan ni? Mana? Zaim tengah pergi beli air. Okay. Yay, Zaim dah sampai. Tengok dia beli air apa. Air apa, Bi? Semanti. Berapa? RM2.07. RM2.70. So kita akan minum ais lemon tea and Auntie Anne's, and Akif still makan cheese.